Punya Tuhan masih menyamankan manusia. Dahlah. Dunia Tuhan masih menyamankan manusia. Babinian harta tahta pujian menggiurkan. Tak terasa waktu banyak dihabiskan. Sampai datang ajal menjemput manusia. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil murtado salatan daimatan taksiruni biha rizqo wal fadla wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, berilah salawat wan salam kepada Nabi Muhammad yang diredoi, salawat yang dengannya memperbanyak rezekiku, dan karunia salawat wan salam juga pada kulanya wan papadaannya. Dunia Tuhan masih menyamankan manusia. Babinian harta tahta pujian menggiurkan. Asa waktu banyak dihabiskan. Sampai datang ajal menjemput manusia. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil murtado salatan daimatan taksiruni biha rizqo wal fadla wa ala alihi wa sahbihi. Seringkali agama jadi topeng kehidupan. Dalam dunia politik dan pergaulan, agar dianggap baik dan dapat pujian. Sungguh hidup hanya diangan-angan. Allahumma sholli wa sallim Muhammadinil murtado salatan daimatan taksiruni biha rizqo wal fadla wa ala alihi wa sahbihi. Bahasanya belajar keagamaan, isi kisahnya hanya balu lucuan. Kisah dunia saja bukan untuk ketakwaan. Babangga-banggaan bukan untuk keimanan. Allahumma sholli wa sallim murtado salatan daimatan taksiruni biha rizqo wal fadla wa ala alihi wa sahbihi. Duhai kawan, waktu habis tergoreskan. Akan tiba waktu kesakitan. Musibah menghadang wan kesusahan. Di dunia wan akhirat kau tak dibahagiakan. Allahumma sholli wa sallim Muhammadinil murtado salatan daimatan taksiruni biha rizqo wal fadla wa ala alihi wa sahbihi. Bahagia akhirat dicapai dengan ketakwaan. Takwa diperoleh dengan keilmuan. Ilmu diperoleh dengan berguru keagamaan. Duduk di majlis taklim ilmu belajar dengan kesungguhan. Allahumma
ala sayyidina Muhammadinil murtado salatan daimatan taksiruni biha rizqa wal fadla wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil murtado salatan daimatan taksiruni biha rizqa wal fadla wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina murtado salatan daimatan taksiruni biha rizqa wal fadla wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah lana min amrina rasyada hula ilaha illallah ilaman huwa hu yahu hula ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu hula ilaha illallah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah Aba asli kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Fathur Rabbani wa Jalaul Qatir wal Gunyah wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah memberi kepada kita keselamatan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat, keselamatan di barzah dan akhirat, terhindar daripada azab kubur dan azab akhirat. Mudah-mudahan Allah mengangkat lagi derajat kita dari satu derajat kepada derajat yang lain, sampai derajat kurbah ridho Allah kepada diri kita. Mudah-mudahan kita ditarik oleh Allah menjadi kekasih-kekasih Allah azza wa jalla. Amin ya rabbal alamin. Ya, dalam gereja. Buting lagi buai. Enggak apa-apa pian, sambil nginum kopi pian. Sambil berurutan boleh juga buai pian. Ada nang berurutan mah di majelis, kada apa-apa, telinganya mendengarkan. Sambil guring bang boleh juga lah, boleh silakan sambil guring. Enggak apa-apa. Karena yang mendengarkan tentu hati, jangan akal lah, hati dengarkan. Nah, ya, kenapa? Pakalahian. Pokol al-Musannifu rahimahullah berkata Syekh Abdul Qadir Jailani dalam Al-Gunyah. Nah, teruskan. Ya dulu ala zalika marwiya an Ali ibn Abil Mutawakkil an Abi Said radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin da Allah azza wa jalla bidakwatin laisa fiha qati'atir rahimin wala isma illa atallahu ta'ala biha sahibuha ihda salasin kisalin. Allah memberi petunjuk kepada manusia, kata Rasulullah. Allah berfirman, udhibu da'watu da'i ijada'ani, aku kabulkan doa orang yang berdoa ijada'ani apabila berdoa kepadaku. Udu'uni astajib lakum, memintalah kepadaku, astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan daripada Ali ibnu Abil Mutawakkil an Abi Said radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim, ma min muslimin da Allah azza wa jalla, yang berdoa kepada Allah azza wa jalla bidakwatin, dengan satu doa,
laisa fiha yang di dalamnya qati atar rahimin, tidak untuk memutus silaturahmi. Jadi doa tidak untuk memutus silaturahmi. Nah, jadi jangan sampai hidup itu terputus silaturahmi. Kita jaga itulah silaturahmi dengan keluarga kita, silaturahmi dengan paman-paman kita, silaturahmi dengan acil-acil kita, bibi-bibi kita. Ya lah, silaturahmi dengan manusia yang lain. Dalam hadis Nabi, kalau kamu ingin panjang umur dan banyak rezeki, amalkan silaturahmi. Fasallir rahim. Amalkan silaturahmi. Jangan bekelahian, jangan. Baso sangitan, jangan. Ya lah, itu menjauhkan diri kita kepada Allah aja aja wajalah. Nah, pajar lampu. Nggak lagi membaca. Nah, lagi. Maka ya Rasulullah, berdoa itu pasti dikabulkan selama doa itu tidak untuk saling musuh bermusuhan. Selama doa itu tidak untuk memutus silaturahmi dan tidak untuk berbuat dosa kepada Allah azza wajalla. Illa ata Allah, pasti Allah akan memberikan kepadanya apa yang dipinta kepada Allah azza wajalla. Namun ajar Nabi, tiga perkara dikabulkan Allah itu ada tiga variasi. Imma ayya jala da'watahu. Terkadang doa itu langsung dikabulkan Allah. Begitu ingin kaya, ya Allah, kayakan aku, mudahkan aku mendapatkan rezekimu. Allah masahilli, ya Allah, mudahkan aku pikuli amri dalam segala urusanku. Masya Allah. Pak Tini, berikan aku ya Allah rizkon kasiron, anugerahi aku rezeki yang banyak. Dikabulkan Allah, kaya dia. Padahal sekali jam baca, padahal bayi sekali mendengar mengatakan langsung kayanya, dikayakan Allah hari-hari berikutnya. Subhanallah. Begitu kata Nabi. Ada lagi orang yang berdoa berulang-ulang, nang doa itu diulang-ulangnya puluhan kali, ratusan kali, bertahun, dua tahun, belum juga dikabulkan Allah. Padahal itu dikabulkan, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu dikabulkan, imma ayyudkhuruha fil akhirah, lahu fil akhirah. Tapi Allah menyimpankan pahalanya untuk akhiratnya. Nah, disimpankan Allah untuk akhiratnya. Kalau itu langsung dikabulkan. Ada lagi kelompok manusia yang berdoa berulang-ulang tidak kelihatan dikabulkan, tapi disimpankan pahala untuknya di akhirat, untuk tabungannya di akhirat kelak. Masya Allah. Dua, yang ketiga ujar Rasulullah, wa imma ayat fa'anhu minas su'i misliha. Allah menjadikan doa itu dibalik Allah, yang aturannya meminta rezeki dibalik oleh Allah untuk menolak bencana yang ditakdirkan buruk kepadanya. Subhanallah. Bencana apa? Kemiskinan. Bencana apa? Kekurangan harta, kekurangan apa, manusia. Bebini udah tiga kali sudah belum punya anak juga, kan kekurangan manusia ialah. Akhirnya keempat dia minta rezeki, terus kalinya diberi Tuhan anak akhirnya. Iyalah, padahal permintaannya rezeki apa tadi? Rezeki duit, sekalinya diberi anak. Alhamdulillah, digantikan Tuhan dengan yang lain. Menghindarkan dia dari bencana. Atau tidak punya anak, sekalinya apa? Menolak dia dari penyakit yang lain. Misalnya penyakit kanker, tumor misalnya. Nah, jadi doa itu tidak ada yang tidak dikabulkan Allah. Kalau para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ija naksiru, bagaimana jika kami berdoa itu kami banyaki ya Allah? Ya Rasulullah, kami perbanyak aja doa itu. Kayak apa ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, Allahu aksar, Allah lebih banyak lagi memberi kepadamu. Jadi rumusnya, jangan dipikirkan soal kabul dan tidak dikabulkan. Jangan dipikirkan. Yang dipikirkan adalah bagaimana berdoa banyak-banyak. Karena itu akan dibagi Tuhan jadi tiga. Ada yang dikabulkan Allah, yalah. Ada yang disimpankan Allah untuk tabungan akhirat kita sebagai pahala bagi kita. Yang ketiga, Allah lepaskan kita dari bencana dan musibah.
meskipun doa kita tidak minta lepaskan dari bencana musibah, tapi Allah lepaskan kita dari bencana dan musibah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidul Muhtar ushud ilaina hatta nazkura bijikrillah, hatta nazkura bijikrillah. Ulangi. Sayyidul Muhtar ushud ilaina hatta nazkura bizikrillah, hatta nazkura bizikrillah. Nabi terpilih, doakanlah kami hingga kami selalu ingat Allah, hingga kami selalu ingat Allah. Ya khairal hadi wa rafi'al aqtab, kuzlana bi gausin fi wajhillah. Ya khairal hadi wa rafi'al aqtab, kuzlana bi gausin fi wajhillah. Wahai sebaik petunjuk dan mengangkat wali, tolonglah kami dalam ridha Allah.